pelan-pelan bunga ini. Iya, ini tunggu. Nanti ini tinggal ratain. Merem. Iya, taruh merem. Ini biru, biar jelek. Jelek banget. Iya, Allah. Bunda, itu bunda. Iya, sini bunda yang ambilin. Bunda yang ambilin, ntar ikis yang gituin. Ikis ratain. Pelan-pelan dong. Oh, dah. Udah cantik dah. Kini tibalah Ayu tampil mengisi acara. Diawali talk show, acara dilanjutkan dengan peragaan pemakaian produknya. Ayu pun ikut turun tangan mencuci rambut seorang model peraga. Wah, bakat bisnis Ayu makin berkembang aja nih. Insya Allah ya, namanya orang usaha kan apa aja juga boleh, yang penting halal. Ya sebisa mungkin ya, saya mah usaha kayak gini ngumpulin juga buat masa depannya Bilqis, buat masa depan saya, ayah, ibu gitu. Jadi ya nabung walaupun hasilnya kecil-kecil, tapi kan setidaknya nanti lama-lama insya Allah bisa lebih besar dan semakin membesar. Sukses terus ya bisnisnya.